mengingat akan adanya pensiun massal nanti tahun 2018. Pengesahan rencana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan wacana pengangkatan honorer secara bertahap akan dimulai tahun 2018 ini. Ratusan ribu tenaga honorer kategori 2A bisa bernapas lega. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menetapkan bahwa revisi terbatas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bisa diparipurnakan pekan depan, sumber JPNN. Sampai saat ini, ada 430 ribuan honorer yang tengah menanti kepastian nasibnya. Dengan revisi terbatas pintu masuk honorer menjadi CPNS terbuka lebar. Perjuangan memang masih panjang, tapi kami tetap menunjukkan komitmen. Kami berharap pemerintah juga punya visi yang sama, ujarnya. Politikus fraksi Gerindra ini menambahkan, hanya 5 pasal yang akan diubah dalam revisi terbatas tersebut. Hanya saja, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, pengangkatan honorer pun dilakukan bertahap. Jadi tenaga honor kategori 2A, jangan khawatir pasti diangkat. Pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN yang merupakan pintu masuk honorer kategori 2A menjadi CPNS akan dilanjutkan Februari. Rencananya, agenda kedua masuk ke tahap pembahasan daftar inventaris masalah. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI Toto Daryanto, pemerintah rencananya menyerahkan daftar inventaris masalah sebelum reses. Ini agar pasca reses DPR RI, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mulai dibahas. Politikus Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, pasal-pasal yang akan direvisi tidak banyak sehingga diharapkan prosesnya berjalan cepat. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, masih menyelesaikan verifikasi data honorer yang ada. Data ini sangat penting untuk menentukan berapa jumlah honorer yang berhak diangkat CPNS. Saya sudah meminta Menpan RB segera memasukkan daftar inventaris masalah. Kami berharap secepatnya karena target kami revisinya dibahas dalam masa sidang ini, tandasnya.